Halo teman-teman, kembali lagi di channel gue Rush Gaming teman-teman. Oke, jadi pada video kali ini gue akan membahas tentang misteri yang ada di game Minecraft lagi ya. Nah, jadi sebelum gue membahas misteri yang akan kita bahas, gue meminta tolong nih kepada kalian semua untuk like terlebih dahulu video ini teman-teman dan subscribe ke channel gue agar kedepannya gue dapat mengupload video-video yang lebih bermanfaat lagi teman-teman. Nah, jadi kalau kalian sudah subscribe dan like teman-teman, terima kasih ya. Dan di video kali ini gue akan membahas tentang misteri Frost Girl. Ya, jadi Frost Girl ini merupakan creepypasta teman-teman. Ini merupakan cerita dari beberapa orang yang bermain Minecraft. Nah, tanpa basa-basi lagi teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan Frost Girl. Frost Girl. Ya, jadi Frost Girl ini teman-teman, ini merupakan creepypasta yang dibuat oleh seorang pemain Minecraft. Nah, jadi ketika dia ini bermain sebuah server teman-teman bersama teman-temannya ya, dia itu pada awalnya sih tenang-tenang saja teman-teman, dan ketika itu ada sesosok player yang masuk ke dalam server itu. Nah, kemudian si pemilik server ini teman-teman, dia itu langsung bertanya kepada sesosok yang masuk ke dalam server itu. Nah, ternyata ketika dia itu masuk teman-teman, ternyata itu player itu bernama Frost Girl. Nah, ternyata Frost Girl ini teman-teman, dia itu tidak mengganggu ya, tidak mengganggu sama sekali teman-teman, bahkan dia itu baik coy. Jadi mereka itu kira-kira itu sempat bermain 10 bulanan coy. Jadi mereka itu bermain 10 bulanan bermain bersama server itu teman-teman, di server itu ya, bersama Frost Girl ini. Nah, setelah beberapa lama teman-teman, si pemilik server ini kemudian bertanya kepada Frost Girl ini siapa nama asli dari Frost Girl ini. Dan ketika itu Frost Girl langsung menjawab, dan ternyata Frost Girl ini bernama M. Rush. Ya, bukan Rush Gaming coy. Nah, jadi ketika dia mengucapkan M. Rush itu teman-teman, dia itu langsung terputus dari server itu dan tidak ada kabar sama sekali teman-teman, dan dia langsung lost contact coy. Nah, jadi sesosok Frost Girl ini teman-teman memiliki ciri-ciri, yaitu ya jelas itu perempuan ya, dan dia ini memakai baju seperti namanya teman-teman, Frost. Jadi dia ini memakai baju-baju yang dibuat untuk bertahan hidup di kedinginan. Bajunya ini berwarna biru teman-teman. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini teman-teman, Frost Girl ini. Beda dari creepypasta lainnya teman-teman, Frost Girl ini itu baik coy. Gak ganggu ya, seperti Herobrine dan lain-lain itu coy. Nah, seperti itu teman-teman cerita dari creepypasta Frost Girl ini. Nah, jadi menurut kalian gimana nih pendapat kalian tentang Frost Girl ini teman-teman? Kalau menurut gua sih creepypasta yang menarik ya. Mungkin kalian ada yang berpendapat lain, silakan komentar di bawah. Oke, dan ya mungkin sampai di sini dulu teman-teman pembahasan tentang misteri Frost Girl teman-teman. Dan jika kalian suka, silakan like, comment, dan jangan lupa subscribe ya. Gua Rush Gaming, stay with me and see you in the next video. Bye bye.